Halo sedulur Purnomo belajar ternak. Nah, lihat dulur, di sini kambing saya mau beranak ya dulur. Tapi perhatikan dulur, nah, ini agak kesulitan mau mengeluarkan anaknya dulur. Nah, dikarenakan anak yang di dalamnya itu mungkin terlalu besar. Karena terus terang aja, selain kambing ini baru perdana mau lahiran, kambing darah. Nah, waktu pas saya lahirkan pejantannya itu terlalu besar dulur. Nah, kemungkinan ini agak sulit mau keluar. Tapi tenang saja dulur. Nah, kalau orang Jawa itu pernah nyampaikan kalau kambing itu mau beranak agak sulit, ada caranya. Nah, caranya seperti ini dulur. Perhatikan kambing saya dulur. Di lehernya itu saya ikatkan itu kain yang biasa, apa, kaos yang biasa saya pakai untuk nyari rumput dulur. Percaya tidak percaya, untuk kajian ilmiahnya seperti apa saya juga kurang tahu. Hubungannya seperti apa saya juga kurang tahu. Yang jelas dulu saya ingat kalau biasanya orang Jawa itu kalau kambingnya mau beranak agak kesulitan, biasanya yang punya itu bajunya yang biasa dipakai ngarit itu dipakai kalung kambingnya itu dulur. Nah, terbukti di sini, silakan diperhatikan dulur. Nah, selang beberapa menit setelah saya ikatkan itu di lehernya dulur, nah terbukti dulur, kambing itu langsung anaknya langsung keluar dulur. Nah, saya nggak percaya dulur. Kalau paling utama ya tetap kita itu harus sama Tuhan Yang Maha Esa. Cuma barangkali mungkin dulur-dulur Purnomo belajar ternak ngalami serupa kayak kambing saya. Alangkah baiknya bisa dicoba dulur, karena kalau kita belum pernah nyoba, kita enggak tahu benar apa enggaknya. Pokoknya tetap semangat terus ya dulur. Nah, mudah-mudahan ke depan Purnomo belajar ternak bisa memberikan video-video yang sangat bermanfaat buat dulur-dulur semua. Intinya pokoknya daripada kita nganggur di kampung, lebih baik kita berusaha. Walaupun sekedar ternak satu atau dua ekor, insya Allah itu akan ada.